Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Anda ingin mendapatkan suara yang sangat adem untuk vlogging, vlog, ASMR dan pelbagai lagi, anda boleh mendapatkan Boya BY-XM6 S2 Ultra Compact 2.4 GHz Dual Channel. Dapatkannya di description down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcis dan juga Rewi. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcis, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcis. Insyaallah ya kita bakal reaksi satu persatu apa yang kalian pengen kita reaksi, dan juga terima kasih kepada kalian yang udah terus komentar, yang terus mengantarkan kita video berserta dengan link, yang udah like dan dislike kita juga, dan juga kepada teman-teman kita yang baru sahaja mampir ke channel The Pakcis, kita mengucapkan selamat datang ya, selamat berhibur ya, selamat bergabung bersama dengan kita ya. Jadi guys, untuk kali ini kita masih melihat lagi ya, nampaknya kita masih di bulan Agustus, yang mana yang menarik untuk kita reaksi kali ini adalah Germany versus Indonesia. Wah, dalam lomba Agustus. No, di guys. Kampung. Wah, ini kan paling seru itu, nih. Ya, kan kita itu sering kali melihat kalau bule-bule aja kayak gitu ya kan, ikut lomba Agustus. Tapi ini campur, juga, guys. Ini campur. Malah di kampung, di desa itu yang belum kita reaksi, Pakcik. Kita pengen lihat keseruan gimana orang-orang kampung menyambut bule ini. Ya. Antaranya ada perlawanan antara Indonesia dan juga Germany. Wah, itu seru juga ya untuk kita reaksi guys. Jadi gimana ya kemeriahan di kampung itu? Kita akan mulakan dalam 3, 2, 1 and go. Nah, Germany. Nah, dia remaik nih. Hey! Merdeka! Hari ini Agustusan, 17 August, Agustus. Banyak dari kalian request bikin ikutin lomba-lomba, dan tentunya saya ikutin lomba-lomba. Di pagi udah ada lomba-lomba, tapi saya sibuk sama anak-anak. Tapi sekarang di sore ada lagi, dan saya udah didaftarin sama Mbak Gina, sama Ibu Warung. Wow. Ibu Warung, guys. Iya, mama kom. Dan anak-anak juga ikut. Lomba. Ya, nggak tahu. Gak ada lomba buat anak kecil kan? Iya. Nggak ada lagi, cuma buat ibu-ibu sekarang. Oi. Oke. Mikael ikut lomba. Mereka masih persiapkan. Udah mulai. Iya. Yeah. Ini apa ini? Kuda. Mereka bikin apa? Lagi lomba ini. Balap karung. Apa? Balap karung. Karung. Oh, karung. Iya, ya, tuh sana. Oh, ini balap karung. Kamu mau ikutan nggak lomba karung? Ya, nanti lomba pukul sama karung. Mereka udah siapkan di sana kan? Saya mau ikut ini. Germany versus Indonesia ini. Ibu guys. Oh, mantap. Ayo. Ya, semangat. Tangannya gini, biar itu. Tangannya nanti. Theo, not some spaß, okay? Theo, loncat Theo ya. Loncat. Theo nggak mau Theo. Nggak mau. Nggak mau dia. Ini yang mereka udah persiapkan buat lomba-lomba saya. Cuma buat saya. Against semua yang lain. Dia pengen against semua ibu-ibu. Pukul semua ke bawah. Pukul semua ibu-ibu. Pakai apa? Ya, saya udah semangat. Pakai kayu. Pakai bantal guling. Oh, iya. Ya udah, saya udah good in training karena saya biasa pukul lagu sama. Biasa pukul lagu. Siapa berani? Siapa berani? Saya berani. Ya udah. Masalahnya anak kecil.
ke sini ke. Maju maju ya. Maju ya. Percobaan, percobaan dulu sebelum dimulai. Awas itu. No, kalah. Kalah, kalah, kalah. Percobaan, percobaan. Gimana perasaannya? Anak kecil, wah ini yang mau lihat nih ibu-ibu Indonesia. Strateginya, strateginya ibu-ibu Jerman. Ya kalau saya bilang sekarang semuanya lo tahu. Ya nggak bisik-bisik di kamera. Pukul terlalu kuat. Gak ada strategi. Strateginya apa? Mungkin kakinya dilipat, dikencengin, dilipat begini. Iya, iya, iya. Biar. Ya, tapi kalau begitu enggak ada balance. Do your best, babe. Betul. Ya, do your best. Mikael berani. Mikael mau ikut. Mikael. Mana kecil dulu. Mantap. Oh, ini. No, lawan ibu-ibu. Ayo, Viola. Satu, dua, tiga. No. Mau lagi. Ibu-ibu mana udah dipakai belum? Wah, jatuh dia. Dia yang jatuh. Bayang, Pak. Ayo Viola. Hei, sedikit lagi, aduh, sedikit lagi. Alamak. Habis. Ya habis. Kuat banget. Selanjutnya. Bikin saya takut. So, gimana perasaan kamu? Saya mau nangis karena saya kalah sama ibu. Tapi, wah, hebat banget ya. Dan mungkin nggak tahu kenapa, tapi saya merasakan nggak bisa. What is the reach? Nggak kena, jadi saya mundur sedikit. Tapi dia terlalu kuat buat saya. She hit me so hard. No chance. Iya, betul. Iya, nampak posisinya itu sangat. Ibu-ibu Indonesia itu guys, jangan main-main. Ibu-ibu. Biar menang. Ibu-ibu guys. Mikael mau ikutan gak Mikael? Tahun depan Mikael ikutan ya? Ya, pukul semua anak-anak ke bawah. Mama kalah Mikael. Mama terlalu over. Mama kalah Mikael. Mama kalah guys. Oke, sekarang giliran saya ya. Bapak-bapak. Ya sebenarnya saya bukan bapak-bapak, masih muda tapi ya, saya ikut. Ya saya juga ibu, bukan ibu-ibu kalau itu saya masih muda. Iya, saya ikut ya. Iya, kamu siap. Siap. Bapak-bapak yang mama. Nah, geng bapak-bapak lagi. Pajar, ayo. Woi. Pakai itu ya. Dua, tiga. No. One hit. Bagus, kacamatanya. Siap. Woi, shaking ya. Shaking dulu ya. Dua, tiga. Kenapa? No. Dua pukulan guys. Dua pukulan. Maju. No. Ayo.
Masih lagi melawan. Masih lagi bertahan. Sayangnya aku enggak masuk the competition kan? Iya. Jadi cuma buat merayakan. Kalau saya ikutan saya bisa menang nanti, makanya saya enggak boleh ikutan. Iya, dia ada potensi untuk menang. Ya, semuanya yang menang dapat hadiah sekarang ya. Kamu dapat hadiah kamu sana. Saya dapat hadiah enggak? Saya enggak menang. Kalah. Yang menang dapat kipas. Dapat kipas? Iya, dapat kipas kan? Iya. Ya. Kipas saya dapat lagi. Ini golongannya Tias tuh. Oh, Tias. Sangat apa? Duster. Iya kayaknya gamis ya. Oh, gamis ini gamis. Gamis. Kamu dapat apa, Viola? Saya dapat kemeriahan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tangan ya. Pengalaman. Dari tahun depan saya tahu gimana. Kepala. Nah, tahun depan dia lebih berlatih. Nah, lagi dia semangat ya. Tapi guys, kalau tahun depan itu insya Allah kami pun wah. Agustus ya, itu bakal ya. Insya Allah. Karena teman-teman yang lain udah merasai ya kan. Nah, jadi yes. Kita lagi nih, Baci. Kita lagi. Ya. Insya Allah. Yang dikasih hadiah. Nah, dapat juga. Oh, dia yang menyampaikan pemenang. Dia menyampaikan. Wah, main apa ini? Main apa ini? Wah, perang. Perang. Wah, dia pun ikut sekali. Tahun kemarin nggak sudah tidak. Oh, tahun kemarin nggak ada Agustusan kan, cuma corona. Ya, gara-gara tanggal 18 ada, tapi cuma sedikit. Nah, sekarang saya mau mandi. Saya nggak menang. Agus nggak masuk lomba-lomba, cuma buat merayakan. Terima kasih ya, Merdeka Indonesia. Tahun depan lagi dan saya training. Merdeka! Oh, kaget aku. Kaget aku ya. Wah, meriahnya. Wih. Merdeka! Kenapa dorong punya apa macam semangat itu yang paling mahal tuh guys. Ya benar guys, itu yang harus kita contohi sebenarnya, semangat kemerdekaan ya daripada mereka ini semua. Seharusnya di setiap desa juga, di tempat kita juga harus bikin kayak gini ya, biar silaturahmi sama masyarakat itu semakin kokoh ya Pak ya. Betul, guys, itu yang paling kita suka. Nah, ini beberapa keseruan ya antara bule Jerman versus ibu-ibu Indonesia. Kita memang mau lihat ini karena dia ini lucu banget guys. Ya. Nampaknya ya. Ibu Jerman kalah guys. Iya guys. Aduh, tapi itulah masyarakat Indonesia itu sangat ramah ya, penuh dengan budaya ya, ragam bahasanya ya, beribu suku dan bahasa ya. Tetap dengan satu Nusa dan bangsa. Nah, Bhinneka Tunggal Ika. Wah, itu yang kita paling respect sebenarnya ya. Walaupun ya, keberagaman dalam bahasa, suku dan lain-lain, tapi tetap satu, guys. Yes, benar, guys. Jadi terima kasih atas video ini ya. Mungkin saya kali ini ya, Baci ya. Ya, itu saja pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment dan boleh bersentuhan dengan link. Dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, begitu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.